warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dalam webinar KSF UT 2020 pada seri ke-9 dengan tema Penjaminan Mutu Pembelajaran Dalam Jaringan. Sebelum webinar ini dimulai, kami sampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, Knowledge Sharing Forum atau KSF UT 2020 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang sistem, teknologi, dan pengelolaan pembelajaran online terbuka dan jarak jauh bagi para dosen, mahasiswa, dan masyarakat. Jumlah peserta yang mendaftar pada KSF ke-9 ini mencapai 4.392, yang terdiri dari dosen, guru, dan para pendidik lainnya, serta mahasiswa dan masyarakat umum yang tertarik pada pembelajaran dalam jaringan. Peserta tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga berasal dari luar negeri, seperti Vietnam, Taiwan, Qatar, Saudi Arabia, Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Korea Selatan. KSF UT 2020 ini diselenggarakan secara berseri setiap hari Jumat, mulai pukul 13.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat hingga akhir Juli 2020. Webinar KSF UT 2020 ini menggunakan platform Microsoft Teams Live. Untuk akses video dan speaker selama berjalannya webinar hanya diberikan kepada moderator dan para pembicara, sedangkan para peserta hanya dapat menyimak. Peserta yang tidak sempat mengikuti webinar secara langsung dapat menyimak webinar ini melalui UT Channel. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat room atau fitur My Question dengan cara mengklik fitur Q&A di sebelah kanan atas. Jangan lupa menuliskan nama peserta, institusi, pertanyaan, dan narasumber kepada siapa pertanyaan itu akan ditujukan. Panitia akan memilih 6 pertanyaan pada sesi tanya-jawab. Untuk ke-6 pertanyaan terpilih, masing-masing akan memperoleh penghargaan. Dan yang terakhir, sertifikat keikutsertaan dalam KSF UT 2020 akan diberikan kepada peserta yang sudah melakukan registrasi, mengikuti webinar, dan mengisi form feedback online. Link form feedback akan diberikan setelah sesi webinar selesai. Baiklah, kita akan mulai webinar KSF UT 2020 sesi 9 ini dengan pembicara. Pertama, Sugiono, PhD dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selamat siang, Pak Sugiono. Pembicara kedua. Terima kasih. Pembicara kedua, Aminuddin Zuhairi, PhD dari Universitas Terbuka. Selamat siang, Pak Amin. Pembicara ketiga, Insinyur Kristanti Ambar Puspitasari, MED, PhD dari Universitas Terbuka. Selamat siang, Duita. Selamat siang, Bu Siti. Terima kasih.